Nah, teman-teman, bintang tamu kita muncul dalam beberapa detik. Zrrr, det, 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 det. Nah, ini dia. Malam, Bang. Malam. Oke. Woi, ada orang Makassar, PSBB tuh, Amril, Nurian. Ada Rajo Tanjung, apa kabar? Oh, Bang Markus. Waduh, penjahat semua. Wah, Rifka Dahlan gabung. Mak Inong, ada Bunda Febri. Oke. Tuh Mbak E. VVV masuk tuh, VV. Temen kos. Semangat pagi juga, Mbak Mata Veronica, Surya Jaya, Halim, Mas Budi, Jepara total 11 positif, semoga semua sembuh, amin. Oh, yes, amin. Ada Mas Bimo, Mas Bimo tuh nongol, Mas Widi. Bang Bain, kata Mbak sih, raketnya jangan lupa tuh, raket nyamuknya. Nah, ini. Udah ya, siap. Gak ada. Ya, selan gak ada. Karena gak ada nyamuk. Malam Mas Surgawi. Karena gak ada raket, nyamuk malah datang. Mas Farhan, selamat malam. Selamat datang. Malam. Om Ading. Oh, Halim dari Wonosobo. Apa kabar, Mas Halim? Waduh, adem dong Wonosobo. Lagi-lagi gini tambah adem nih kayaknya nih. Ini fotonya, posternya di gunung apa, Bang? Semeru, enggak ya? Aku ke Semeru, September 79 tuh, naik Semeru. Aku 79, kan posting loh. Ini di Twitter ya. Ternyata rute ini udah ditinggalkan. Ruteku ke Merapi juga anu agak yang aneh-aneh. Jadi malam, ini pemandangannya memang. Itu dari Mbak Rayani tuh, baca tuh WA-nya. WA ribuan, aja... malas sampai malas bukanya. WA ribuan yang masuk sampai aku malas bukanya, iya. Tuh, WA aku aja 3 tahun masuknya baru dibales. Biar aja Tuhan yang bales ntar. iya. Mbak WA ini kan halo juga. September 79 aku belum direncanakan. Wah, aku ketuaan dong, Mas Aryo. Apalagi Bang Bain ya. Iya. Yeah. Aku sampai okay. Bertujuh. Ini sudah 20.04 secara resmi acara yang tidak resmi ini kita buka. Siap. Ya. Ya teman-teman, secara resmi acara yang tidak resmi ini kita buka. Walaupun tidak resmi, kita kan tetap mudah-mudahan tetap berlanjut, Bang Arbain dan saya tetap sehat, masih bisa ketemu tiap minggu ya, Bang ya. Obrolan santai mengenai fotografi, mengenai apa aja, ketemu teman-teman yang tidak bisa ketemu offline, kita ketemu di sini, bisa ngobrol, bisa bertanya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman nanti, kalau ada yang bertanya, ada yang tidak bisa saya bacakan, mungkin karena pertanyaannya sama, atau kelewat, saya mohon maaf ya. Atau nanti juga, saya kebiasaan saya motong. Nanti motong misalnya Bang Arbain lagi ngomong, daripada ngolor ngidul kemana, saya potong. Jadi kalau ada yang terganggu, maklum aja. Kalau Bang Marawin itu ada biasa sama saya, tapi kadang-kadang ada pesertanya yang lebih galak gitu kan. Nah, datangnya Semarang hadir tengah. Tuh Semarang. Semarang hadir. Iya. Itu Agus Lapoha Ambon hadir. Wis. Wah, Ambon aman tuh, Bang? Bang Agus? Aman. WA Om Arbain tuh pagi-pagi pasti langsung dibalas. Belum tentu juga. Ada temennya langsung wek-wek-wek. Kasih tahu tuh sama temennya Bang Lukas. Kalau datang pertengahan, nggak tahu. Aduh, barangnya dari Pak Lukas di Kemila belum tampil. Dari Pak Lukas, iya perlu ingat. Apa tuh? Pak Lukas naruh buat aku, taruh di Kemila, belum gua ambil, belum sempat masuk ke Kemila. Itu yang tak kasih kemarin. Tapi chargernya belum ketemu, Bang. Itu pocketku yang paling keren zaman dulu itu. Ada HP. Masih hidup nggak sih? Sebenarnya hidup. Masih gak, bisa berfungsi. Tapi hidup nggak penting.
aku nggak penting hidup atau enggak, itu aku cuma koleksi gadget aja, anu. Aku juga punya beberapa anu. Makanya pas bongkar kemarin, ya. Nah ini yang Bang Arbain pasti mau nih. Aku punya dulu buat main catur yang sebelum generasi punyamu. Sip, Ambon aman, thank you. Semoga tetap aman selalu. Galeri lalu foto nih. Kata Pak Lukas jangan diambil dulu, om banyak tambahannya lagi mengharukan nih, banyak tambahan apa pula itu. Waduh. Padahal Pak Lukas tuh kusakiti soal buku loh. Aduh, masih baik banget Pak Lukas, memang luar biasa. Soal buku kusakiti dia. Jatah dia gua ambilin semua. Bang, jadi malam ini kita ngobrolin tentang memotret Indonesia nih, Bang. Ya kan? Iya. Tapi aku memotret Indonesia tahun 79 nih, teman-teman di sini pada belum lahir. Lihat foto ya, Brad Pitt. Brad Pitt enggak jelas yang kata Mbak itu juga. Jadi nanti mau diceritain apa nih tentang motret Indonesia? Apakah jadi aku ceritain gini, kenapa anu bagiku penting ya? Jadi enggak usah neko-neko. Jadi gini, ibuku itu punya beberapa buku peta zaman Belanda, bahasa Belanda ya. Gambarnya dari Sabang sampai Merauke itu. Buku Belanda tebel aku ingat waktu. Masih ada mungkin. Fotonya hitam putih semua sih. Coklat putih tepatnya ya, enggak hitam banget. Tebel ini aku lihat gila Indonesia itu luar biasa ya. Aku jadi pelabuhan Sabang ada di situ, Danau Toba, Ngaresiano gitu. Terus macam-macam lah. Dari kecil aku kepikir bahwa aku ingin datengin itu satu-satu, itu awalnya ya. Jadi aku umur 5-6 tahun aku udah lihat Indonesia dari sampai Papua, dari aku udah lihat dari buku-buku. Dari buku, buku itu dari itu. Belanda, buatan Belanda? Bahasa Belanda. Berarti bahasa Belanda. Ada fotonya, fotografer Belanda? Nggak ingat. Salah satu fotografernya namanya M.A. Kukuk, aku ingat. M.A. Kuekuek, namanya M.A. Kukuk itu anu, dia spesialis-spesialis tanaman ya. M.A. Kukuk, aku ingat banget tuh. M.A. Kukuk, karena aneh, maka aku spesifik. Yang lain aku nggak ingat namanya, tetapi bahkan Tanah Toraja pun foto-fotonya, itu kampung apa, kampung Ketikesu itu aku udah lihat di buku itu ya. Berarti itu tahun berubah. Berapa, Bang? Kalau abang umur 5 buku tahun? Itu... Aku umur 6 tahun ya, tahun sebelum sekolah. Aku sebelum sekolah udah lihat abang buku kan itu. Abang kan lahir sebelum kemerdekaan, kan? Jadi gitulah. Tapi tahun, aku kan kecil tahun 60-an ya. Tahun 60-an itu kan berpiknik itu kan hanya orang kaya ya. Jadi aku piknik pertama kali benar-benar meninggalkan kota aku Semarang itu adalah ke Borobudur. Fotonya ada, Kak. Kalau Anda tak upload ini tahun 73, aku pertama kali pergi ke Borobudur di Borobudur di foto itu. Wah. Ke Borobudur ya. Tuh, aku paling atas tuh. Aku paling atas tuh. Udah lahir tuh Bude Hermandari tahun 73. Oh iya. itu paling atas lah aku tuh, paling atas tuh. Tuh Borobudur tahun 73 kelas 6 SD ya. Jadi mana Bang Bain yang paling gitu. Atas itu? Iya. Lihat lagi itu, fotonya. Mana lihat lagi? Yakin enggak? Yang paling atas sendiri. Ya, nah, ya. Foto kemelinti okay, Mbak Asti ya. Nah, halo, yang Mbak itu yang kanan ya. Itu, yang paling kanan itu yang anu kakinya mengkangkang itu salah satu sahabat saya, dia jadi marinir. Namanya Sumadi, aku manggil Gandos dulu ya. Dia masuk jadi marinir karena mungkin udah pensiun ya, tapi itu aku pernah aku cari tuh dia aku pindah ke Bandung kuliah dia nyari aku pakai seragam marinir anu nyari Arbain tanteku ketakutan dikir tadi tentara gitu padahal itu sahabatku dari kecil ya terus belakangan aku cari ke markas marinir yang di tuh di Cilandak. Senen sana itu Senen dari Kuitang, itu Kuitang. Aku lupa ya ada bilang Sumadi sekarang di sini ini aku pokoknya nggak ketemu sampai sekarang ya. Itu salah satu sahabatku masa kecil Sumadi. Jadi Borobudur itu aku pertama kali piknik mengunjungi Indonesia itu adalah ke Borobudur tahun 73 itu pertama kali habis itu SMP paling pernah Borobudur. Pertanyaannya itu kan tahun 73 piknik ke Borobudur. Itu motretnya pakai kamera apa? Olympus Strip. Slide. Yang satu roll enggak negatif. Hitam putih. Negatif satu roll. Isi 36 jadinya 72 gambar ya. Jadi 72 gambar. Olympus Strip itu bukan punya aku tuh, punya Priambodo namanya, temanku di Facebook ada Priambodo Budi Wasisto ya. Itu dia punya Olympus Strip, bapaknya dulu Leo Ngali namanya tentara terkenal di Jawa Tengah lah. Zaman dulu itu strip. Termasuk barang mahal dong, Bang, kamera itu. Kamera mahal. Aku tahun 73 belum mampu beli kamera. Oke. Okay. Nah, terus itu SMP, gila itu, dokumentasi ya. Tahun 73 masih ada, keren banget itu.
Aku soal foto gak main-main. Lihat ini ya, tunggu ya. Aku soal foto gak main-main. Ini aku lagi beresin foto-foto nih. Gini, ini cetakan semua nih. Ini cetakan foto semua ya. Ini lagi aku beresin, aku rapiin. Terus aku scan ini foto semua. Ini foto semua, ada beberapa laci lagi tuh. Slide-slide juga ya. Jadi, foto-foto zaman dulu, yang dari negatif juga semua. Dari negatif aku terus selalu tersimpan. Gak ada yang terbuang. Semua foto SMA pun, foto kunai gunung SMA itu isinya bagian besar bukan punya aku ya. Semua cetakannya masih aku simpan dengan baik. Oke. Jadi salah satu kesimpulanku adalah foto warna ya, foto warna itu yang dari tahun 70-an itu semuanya yang masih bagus itu yang dari print. Kalau yang aku negatifnya aku punya di scan biasanya udah nggak karo-karo, udah emosinya udah menggumpal-gumpal gitu. Nah, kalau cetakan itu selama tersimpan dengan baik nggak kena cahaya, ya dia punya degradasi warna yang masih wajar. Masuk ke Photoshop di scan. Di scan normal ya, semua value-nya kontras, semua nol semua ya. Kalau scan, semuanya nol, value-nya nol. Kontras, kontras nol, saturasi nol, semuanya nol semua. Terus buka di Photoshop, tekan auto color aja, warnanya pulih, red semuanya. Jadi Photoshop cukup cerdas. Photoshop cukup cerdas. Jadi, Photoshop-nya ya, cukup cerdas. Dia dengan auto color aja, warna yang udah ngaco itu dilariinnya normal semua. Berarti prosesnya di scan dulu, baru di Photoshop, di auto color. Ingat ya, parameternya zero semua, parameternya zeroin semua. Oke, jangan tambahin kontras, jangan tambahin. Itu ada yang nanya, itu pakainya scan apa bang sekarang ini katanya? Dari aku jadi ngomongin, jadi ini scannerku ya, scannerku aku jadi ngomongin scanner brand. Ya. Flatbed, tapi yang bisa negatif, jadi flatbed tapi ada kompartemen tunggu. Mana ya? Ada kompartemen buat naruh negatif. Duh, lagi nyelip-nyelip. Nggak siap. Ah, ini dia. Jadi, ini yang buat film 6x6 ya, buat medium format, yang buat film 135 juga. Ya, ini buat film biasa ya, film 135. Bisa. Jadi, dulu, Kompas tuh kalau men-scan negatif itu pakai Nikon. Nikon cool scanner itu mahal sekali ya cool scanner. Tahun 94 itu harganya kijang, waktu itu tetap kijang harganya 45 jutaan, itu cool scanner itu udah 6 jutaan kalau salah waktu itu ya, waktu tahun 94 itu pertama kali kita beli cool scanner itu. Flatbed ancur-ancuran, saya flatbed yang buat negatif itu tahun 2000 aku beli masih gak terlalu bagus, tapi sekarang ini mereknya Canon ya. Berarti yang dipakai Canon sekarang ini flatbed ya bang? Flatbed, okay, tapi bisa positif, bisa negatif. Oke, okay, itu menjawab pertanyaan dia. Ya, menjawab beberapa pertanyaan teman-teman, itu scan yang dipakai sama Om Arbain itu flatbed ya, Canon ya? Flatbed Canon 9000F Mark II. Mark III mungkin udah keluar, soalnya Mark II tiba-tiba kosong di pasaran. Ya kalau beli bisa Mark III sekalian ya. Yang Mark II itu, film negatif biasa itu, yang 24x36mm itu, bisa 30 megapiksel hasilnya ya. Jadi kalau satu frame-nya 30 megapiksel, satu frame-nya sekitar 2 menit satu frame-nya. Kalau mau cepat, satu frame-nya sekitar 8 megapiksel itu 1 menit satu frame. Bang, jadi, mau tanya. Abang misalnya tadi scan, kalau kita dari negatif, kita mau cetak segede gaban, segede billboard pun gak ada masalah, ya kan? Terus bisa. Dari kalau misalnya itu kita scan, berarti kan tadi Abang bisa dapatkan tadi 35 pixel kan? Ya kan? Nah, 30 megapiksel. Ya 30 megapiksel. Berarti itu masih bisa dicetak ukuran meteran juga dong tuh kalau segitu. Jadi gini, bedanya foto digital sama foto analog adalah foto analog itu adalah continuous line. Oke. Okay. Continuous line. Segede apapun dia tetap tajam, cuma ketajamannya ya garisnya enggak tajam. Kalau digital foto itu kan pixelized, terdiri dari titik-titik. Makin gede titik-titiknya makin kelihatan. Itu bedanya. Iya. Kalau dari foto analog itu, tapi kan kalau di scan jadi digital juga kan. Kalau kita nyetaknya langsung dari negatif ke kertas pakai enlarger itu makin besar, makin nggak tajam aja, tapi tidak pecah-pecah. Itu bedanya. Tidak pixelized. Tetap hasilnya emang nggak sebagus asli kita nyetak dari negatif jadinya ya. Gradasi iya, tapi sekarang nggak mungkin. Sekarang cetak kimia udah hampir nggak ada ya. Iya, nggak. Jadi kita memang, saya kalau dibandingkan dengan kita scan dulu baru kita cetak ya pasti beda ya kan. Tapi kalau kita cetak langsung,
udah hancur-hancuran. Tidak bisa perbaiki, ya kan? Iya, nggak bisa perbaiki. Gunanya kita scan itu, kita bisa masih bisa membetulkan foto-foto lama kita, gitu kan? Ya, betul. Hmm. Oke. Jadi saya itu semua foto tersimpan dengan baik. Prahasti, Prahasti terus foto-foto lama ini foto saya di Bromo tahun 78 tuh masih warnanya udah aneh kan? Ya Bromo, ke Bromo tahun 78. Gimana nah 78 ke Bromo. Muda sekarang nah, itu. Anda kapan tuh, tuh saya tuh saya jaket hijau tuh saya gondrong tuh saya gondrong tuh yang belakang itu rambutnya kayak Cangcuters tuh saya tahun 78 Bromo. Ke Bromo masih sepi waktu itu. Terus foto lama tunggu-tunggunya ini foto banyak banget nih. Sampai tumbuk-tumbuk semua. Termasuk kenang-kenangan ini enggak tahu dari siapa ya. Ini saya di DPR tahun 95 tuh, mulai soal 400 mili itu motret Pak Harto ya. Jadi saya itu sama foto enggak main-main. Foto apapun bagi saya itu berguna. Saya simpen semua saya simpen. Dan gini. Bedanya foto analog sama foto digital adalah kalau foto analog itu selama ada ya ada, cuma mutunya turun terus. Ya. Oke. Okay. Selama ada ya, selama kita tetap yakin ada dia tetap ada, cuma mutunya turun terus. Kalau foto digital, mutunya selama sampai kapanpun tetap. Dia hanya bisa yes or no, hancur atau ada foto digital ya. Jadi enggak ada maybe. Kalau foto analog itu mutunya turun terus. Kalau foto digital itu diputar sekarang sama 100 tahun lagi ya sama mutunya asal nggak rusak penyimpanannya ya. Tapi foto digital itu begitu bitnya ada yang hancur, biasanya udah nggak bisa kebuka semua, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Udah hancur ya hancur semua foto digital. Yes or no? Dia nggak bisa yes or no. Bentar, aku gitu dulu jawab Mas Mas Galeri Lalu Foto. Om Arbain nggak akan bisa pakai tripod di acara ini karena Bang Arbain tuh orangnya dinamis bergerak akan menunjukkan segala sesuatu gitu. Jadi goyang-goyang itu kita anggap aja irama yang ya bikin fun lah gitu ya. Karena obrolan santai ini nggak ada yang serius ya. Jadi nggak ya, apa-apa. Handphonenya saya pegang. Jadi nggak akan mungkin Om Bang Arbain pakai tripod karena dia akan menunjukkan sesuatu yang apa-apa yang kalau serius itu nggak akan bisa kita lihat. Mana mungkin nanti liatin scanner segala macam segede gaban gitu kalau pakai itu ribet ya. Jadi mohon maklum aja. Oh. Itu stylenya Bang Bain. Bang, ini ini foto kapan nih Bang? Aku mau nanya yang ini. Ini kan foto ini di mana dan kapan ini? Nah, itu kawah mati Merapi. Aku posting ini di Twitter ya. Ini kawah mati tahun 78 aku ke satu Ramadan, pokoknya ini bulan puasa hari pertama ya, anu tahun 78 nih ya, ada benderanya di situ. Ketahuan enggak puasa. Enggak puasa. Itu si Mawan pasang bendera satu Ramadan dan tahun 78 ya, aku ingat ini aku kelas 2 SMA soalnya. Jadi ini satu Ramadan 78 dicari dilacak bisa ya. Saya naik Merapi. Ini fotonya tak posting di Twitter. Banyak yang nggak percaya bahwa sekarang itu dulu kawahnya bisa dijek-jek kawah Merapi. Ada posting, om 2010 masih bisa. Dia posting foto 2010. Ada tuh di, ada lihat Twitter saya, di reply, dia menunjukkan foto 2010 kawah Merapi ini. Lebih luas dia, lebih luas angle ya. Tapi setelah itu meletus, sekarang udah hilang ini. Udah gak, terus Dwi Oblo, fotografer Reuters yang di Jogja juga bilang, kalau naiknya dari mana gitu, pasti lewat kawah ini dulu, baru sampai puncak gitu. Oh. Jadi ini kawah. Kawah Merapi 78 sampai 2010 masih ada ini, kawah mati ini. Katanya buat para dosen ISI siapa tuh Edian Rusli bilang, saya pernah upacara 17 Agustus di situ, om katanya ya udah. Jadi ini memang kawah mati Merapi itu. Jadi Indonesia tuh indah sekali loh. Gunung berapi terbanyak di dunia tuh negara yang punya itu Indonesia menurut saya. Makanya kita harus jalan-jalan memotret Indonesia ya, sesuai tema kita. Saya waktu SMA itu karena belum bisa, namanya piknik pesawat terbang ke jauh-jauh itu masih belum mungkin ya. Jadi aku cuma bisa naik-naik gunung, seluruh gunung di Pulau Jawa Tengah aku udah naikin waktu SMA. Di luar Jawa Tengah adalah Semeru sama Pangrango sama Ciremai. Jadi teman-teman yang makanya nggak heran ya punya foto Brad Pitt kayak gini ya, karena SMA Bang Arbain udah mendaki semua gunung di Jawa. Ya. Gunung kecil, gunung besar, semua dari daki, saking bengalnya zaman dulu.
Zaman dulu tuh belum ada perlengkapan jaket yang bagus, itu jaketnya jaket jeans, semua naik gunung jaketnya jeans. Itu pasti dingin banget karena terus celananya lah, itu celana tentara itu kan tipis banget, itu nggak pakai dalam, nah, itu tentara doang itu. Ada yang nanya tuh si Mas Aryo, itu pakai cutbre gimana rasanya Om katanya naik gunung? Iya. Sepatunya pun sepatu bata, tau nggak? Bukan sepatu, karena sepatu keren-keren kan. Columbia, Nordic, sepatu bata. Ya kan? Naik gunung sepatu bata. Iya. Sepatu bata. Terus anu bukan minumnya adalah susu ultra. Tahun 78 susu ultra udah ada. Jadi manisnya itu kan yang buat energi. Itu sama gula ya. Jawa udah itu. Ya, Om Aryo itu ya jawab pertanyaannya ya. Rasanya pakai celana cutbre naik gunung ya kayak gitu ya rasanya ya. Iya. Kayak gitu. Jaketnya jaket jeans, dalamnya cuma sweater biasa itu udah. Dulu kalau udah pas gerah ya itu. Udah. Bukan gerah itu nih. Dingin banget kalau malam tuh. Iya tambah dingin lah pakai jaket jeans begitu kan? Emang. Gak ada bulu angsa, down segala macam yang kayak zaman kita gak sekarang. Gak ada dulu. Dulu cuma t-shirt lapis dua atau sweater, jaket jeans itu udah gitu aja. Ini ada pertanyaan, apa masih ada hasil foto pertama kali motret, Bang Bain dari si Febri Solo? Aku kemarin posting itu selfieku yang pertama. Aku kan beli kamera tahun 2008. Terus selfie pakai kamera tunggu ada kok tunggu itu udah di scan juga enggak. Kenapa udah di scan juga tak scan bagusin siluetku yang pertama, aku siluet pertama punya, foto selfie pertama punya loh, orang lain nggak punya kan, aku tak simpen. Nah, motret Indonesia pertama kali tahun berapa yang pas di Borobudur itu kan? Borobudur itu di tahun luar kota aku Semarang kan? Tahun 73 ya, ya? Gini, aku menjebret pertama kali itu 17 Agustus 1977. Aku ingat banget tuh. SMA, naik Gunung Ungaran. Habis pasal 17 Agustus pagi, kita ke Ungaran. Terus naik Gunung Ungaran. Aku pertama kali naik gunung 17 Agustus 1977. Pertama kali aku menjebretkan kamera. Tapi itu punya temanku namanya Gunawan. Itu yang ngajari aku motret. Fotonya tuh gak ada. Aku lupa apakah aku nyetak atau tidak. Aku juga gak ingat. Rasanya aku nyetak sih, tapi waktu itu memang nggak ada adegan yang menarik, jadi tak tinggal. 17 Agustus 1977, aku pertama kali menjepretkan kamera ya. Jadi jepretanku pertama soalnya nggak terekam itu hilang. Memang sangat disayangkan. Maaf lahir batin juga Mas Lagiman Berli. Siapa itu? Oke, Mas Lagiman Berli. Tanya siapa? Ada. Jadi tunggu aja. Kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa ya, Mas Febri. Pokoknya. Iya. Nah, itu ada pertanyaan juga tadi, aku lupa namanya. Gimana ini foto selfie-ku pertama. Foto selfie-ku yang pertama tuh, masih itu, tuh. Komposisinya gak karuan, itu full frame-nya, ini full frame-nya. Gak ada yang dipotong, gak ada yang di-crop ya. Ini full frame, ini abis beli kamera, malamnya naruh di tripod, jepret sendiri itu, lihat. 77? Filmnya tahun 78. Ini kamera pertamaku, yang kemarin aku beliin case-nya. Ini kamera, tuh, deh, kayak case tamu. Pernah naik gunung lupa bawa film nggak? Nggak mungkin itu, nggak mungkin salah, bisa terjadi aja mungkin. Tuh kamera pertamaku tuh tak kotakin, biasa banget belinya untuk kamera pertamaku. Jadi belinya pak, motretnya pakai itu, Nah, terus itu selfie pertama seperti ini, terus selfie pakai flash, habis itu beli flash kan, terus beli flash. Pertama kali pakai flash ini nih, aduh, aku taruh mana tadi ya? Pakai flash terus. Bang, itu foto-foto abang itu kan dari tahun berapa yang di scan segala macam? Tapi kan ibaratnya sudah ada print-printannya. Itu supaya tidak rusak, tidak itu supaya awet. Gimana caranya, bang? Apakah ada kimia ini, tertentu? Foto itu. Foto warna terutama itu rusaknya oleh cahaya matahari. Ya kalau nggak percaya, Anda ambil sebuah foto warna, Anda ambil sebuah foto, Anda taruh di jendela. Satu lagi foto warna yang sama, Anda taruh di dalam meja. Pasti yang di dalam di laci itu awetnya minta ampun ya. Salah satu musuh foto warna memang adalah cahaya. Jadi foto-foto saya simpan di laci yang saya warnain hitam. Tuh laci saya hitam tuh laci hitam tuh ya. Tuh laci yang jauh dari itu. Cahaya ya. Cahaya di sini ya, bukan berarti cahaya matahari aja ya, cahaya lampu juga mempengaruhi ya? UV terutama, cahaya UV ya. Jadi cahaya lampu, gini, kalau museum itu punya lampu-lampu yang UV-nya amat sangat hampir nol ya.
lampu yang untuk museum, standar museum. Jadi coba Anda kalau buat katalognya pilih, katakanlah museum standar untuk itu biasanya UV-nya rendah sekali, UV-nya biasanya rendah. Foto akan lebih awet. Museum semuanya standar lampu museum itu mahal sekali ya. Kemarin Pak Suheryarno kemarin waktu pameran di Museum Nasional itu pakai lampu-lampu standar museum itu. Terus ditinggal buat galeri nasional itu lampu yang mahal sekali, itu UV-nya rendah. Kalau Anda pakai lampu bohlam yang zaman dulu, yang pakai bohlam ya, bukan LED itu UV-nya udah rendah. Yeah. Lampu bohlam itu UV-nya masih tinggi sekali. Tinggi sekali, itu coba aja foto kasih lampu depannya, nggak sampai 3 minggu. Lampu bohlam itu udah pasti UV-nya tinggi, karena juga malah menghentikan jamur. Makanya kalau orang naruh lensa juga kasih bohlam kan. Yeah, saking UV-nya yeah, tinggi. Saking UV-nya tinggi. Juga, tapi betul, itu betul. Merusak foto, ya kan? Merusak foto. Merusak foto, ya, merusak foto. Jadi teman-teman udah warna foto. Itu menjawab pertanyaannya teman-teman tadi ya. Ada yang nanya gimana cara supaya awet? Jauhkan dari cahaya, ya kan? Jauhkan dari cahaya. Saya suka heran. Motor deh, sepeda motor itu kalau panas terik mereka diamin aja. Begitu hujan berusaha ditutupin. Hujan itu malah nggak terlalu ngerusak cat motor. Yang ngerusak cat motor itu adalah kena panas matahari. Terus di kos saya kalau panas terik anak-anak tuh naruh motor di luar santai-santai aja. Begitu hujan wah sibuk tutupin. Kebalik, hujan itu malah nggak ngerusak cat ya. Maka motor saya dulu catnya awet karena panas selalu saya tutupin karton. Sebenarnya bukan itu, bukan masalah awetnya aja. Kalau habis hujan ditutup dinaikin pantat kita basah, Bang. Kalau kena matahari kan kuman mati. Iya. Iya sih. Nah, ini selfie pakai ini selfie pakai flash nih. Lunora loh nih. Tahun 78 aku udah kepikir gini nih, selfie pakai flash tuh. Kameranya Ricoh kan. Tuh Ricoh saya tadi ya, Ricoh tadi itu. Flashnya ditangkin ke atas menghadap cermin, terus negatifnya dirugos. Nah, sekarang enggak tahu rugos itu apa kan? Huruf gosok. Itu negatifnya dirugos arbain lihat tuh. Tampang saya masih nyebelin banget anak SMA lah tuh kan. Kayak skeleton malah lihatnya. Kayak foto iya, Robson itu, loh. Udah jauh kayak foto Robson itu loh. Makanya. Itu makanya. Tuh, ini selfie berblitz saya yang pertama tuh. Sok pakai-pakai gitu. Ya, tahun 78 itu. Kamera iya. Pertama yang tadi yang kamera pertama saya ini nih, kamera pertama tuh Ricoh 500 GX. 37.500 tahun 78 belinya Jalan Gajah Mada ujung, saya masih ingat. Kwitansinya saya simpan, coba lagi enggak ketemu aja. Ribet amat kwitansi tahun gitu disimpan. Loh, no. Kalau Anda lihat postingku di Facebook kemarin, anakku sunat, kwitansi sunatnya pun tak simpen. Aku baru buang-buangin tuh yang kayak gituan. Ini kalau ini ada pertanyaan. Oh, kalau foto lengket di album ya gara-gara apa? Ya itu gara-gara kelembapan. Jadi walaupun kita mengikuti... Nah, gini sebetulnya gini, ini soal lengket yeah. Ya. Cetakan foto itu ada dua macam. Kertasnya yeah. Dof sama kertas mengkilat, ya enggak? Betul. Ya enggak? Dof sama mengkilat. Kalau Dof itu lebih enggak lengket, ya kan? Ya, yeah, betul. Tapi sesungguhnya, cetakan Dof itu jelek untuk reproduksi. Kalau di-scan, okay. Aslinya Dof sama aslinya kilat, beda sekali hasilnya. Maka kompas dulu kalau orang kirim artikel, artinya akan di-scan, kan? Iya. Yeah. Selalu diminta glossy. Selalu diminta glossy. Oke. Okay. Glossy itu secara ketajaman lebih tinggi. Juga secara macam-macamnya lebih tajam. Karena kalau dicetak pun, waktu di Dalian Lajer pun, kan jatuhnya di titik yang sama semua. Kalau Dove itu kan, sebenarnya kan dia berkontur kan sebetulnya dalam skala mikro. Yeah. Ya, Dove itu tidak lain kayak di kaca. Tetapi untuk mutu printnya sendiri jauh di bawah yang glossy. Nah. Jauh. Itu ya tips ya teman-teman ya, kalau nyetak hasilnya lebih bagus tuh pakai glossy. Tapi kalau pakai glossy dengan laminasi Dove, pengaruh nggak? Apa lebih bagus kayak gitu? Jadi cetaknya biasa glossy, tapi akhirnya dilaminasi. Iya, bagus. Terus dilaminasi Dove bagus, tapi waktu di scan kan dia jadi Dove sebenarnya. Permukaan scannernya itu nggak nempel di fotonya. Oke, okay. Siap. Itu ya teman ya, pertanyaannya udah terjawab tadi ya.